Okay guys, balik lagi di Makanan Ngemil bareng gue Bang Arya ya. Dan untuk kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Okay guys. Nah hari ini gue lagi ada di daerah Bekasi ya, tepatnya di daerah Mutiara Gading Timur. Nah kalau kalian lihat nih guys, di sebelah kiri gue nih, ini ada yang jualan es cendol durian. Waduh, mantap nih guys ya. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita tanya sama Bang. Nah, mana nih Bang ini? Bang, selamat siang. Ini jualan apa nih Bang? Es cendol durian. Waduh. Ini kalau boleh tahu harganya berapa nih Bang? Harganya berapa kalau boleh tahu? Nah, harganya 10.000. 10.000. Iya. Satu cup ya? Satu cup. Oke. Boleh kayak gitu saya pesan satu, Bang. Maaf nih, dengan Bang siapa nih? Pak Teddy. Pak Teddy? Iya. Pak Teddy. Oh, ini bahan-bahannya nih, Bang. Iya. Cendolnya nih. Cendolnya. Wah, ini duriannya. Kalau boleh tahu durian apa nih, Bang? Durian ini mah Jawa. Durian Jawa ya? Iya. Mantap. Porsi cuma 10.000 nih Bang, yeah. Murah banget nih. Nah ini apanya nih? Santan. Santan. Pak Teddy, boleh tahu gak nih, ini jualan dari jam berapa sih Pak? Saya jualan dari jam 10. Jam 10 pagi? Pagi sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 malam ya. Kalau Senin sampai Minggu jualan terus Bang? Jualan. Atau ada liburnya nih? Ya ada sih, liburnya paling Jumat. Libur Jumat ya? Iya. Jumat libur kita ngargain yang pada Jumatan dah. Oh iya benar-benar. Ini sehari bisa habis berapa nih Bang? Ya nggak nentu sih. Nggak nentu ya? Biasanya berapa biasanya kalau hari biasa? Hari biasa sih 500. 500 cup ya? Wah lumayan. Tapi nih. Kalau hari nggak suasana sih, cuaca juga. Kalau cuaca juga ya? Kalau Sabtu Minggu lebih ramai juga ya? Iya. Oh ini guys, ini ada es cendol juga nih ya. 5.000 es cendol durian, harganya 10.000 ya. Iya. Oh terima pesanan juga Bang? Iya. Oh ini ada WA-nya nih guys, 0821-1747-2363. Berarti buat teman-teman nih mau pesan es cendol durian nih, buat acara atau apa, nah nanti kalian tinggal hubungin aja WA-nya di sini nih. Ya guys. Oh udah jadi Bang? Oke Pak Teddy, makasih banyak minta izin dari video kuliner nih dari YouTube. Mudah-mudahan bapaknya masuk YouTube tambah laris juga, tambah sukses lagi. Makasih Pak Teddy ya. Oke guys, nah tadi gue habis beli ini ya. Ini namanya es cendol durian. Nah ini tadi harganya cuma Rp10.000 dan kalau nggak pakai durian dia harganya cuma Rp5.000 ya. Jadi cuma es cendol aja. Oke, langsung aja kita cobain yuk. Kita aduk dulu nih guys. Waduh, mantap nih. Nah ini guys. Wah duriannya banyak juga nih ya. Ini mana nih? Wah ini guys, tuh ada duriannya juga nih. Oke, jangan lupa baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita cobain. Mantap nih guys. Nah, makan guys. Mantap. Ini duriannya banyak ya, jadi berasa durian banget nih. Makan lagi guys. Siang-siang makan es cendol begini seger banget nih. Nah kita makan duriannya nih. Nah ini guys, es cendol campur durian. Wah itu perpaduannya jangan ditanya lagi tuh, pasti enak ya. Makan guys. Mantap, top Marco top. Tadi kata abangnya sih ini duriannya pakai durian Jawa ya. Oke, cukup sekian dari channel Makanan Ngemil. Abis ini gue mau lanjut makan. Dan untuk kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya. Oke guys. Dan untuk kalian yang pengen nyobain, nanti lokasinya bisa lihat aja di deskripsi ada ya. Nanti gue cantumin linknya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan kali ini mantap, guys.